Masyarakat tidak harus memandang negatif terhadap mereka yang membanjiri premis pajak gadai sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuat kuasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berpandangan kebanyakan yang hadir atas tujuan menyelesaikan urusan peribadi yang tertangguh sejak 18 Mac lalu. Katanya, perkara tersebut sewajarnya dilihat dalam bentuk yang lebih umum kerana aktiviti di premis gadaian tidak terhad untuk menggadai semata-mata. Saya percaya, saya yakin apabila norma baru dalam kehidupan yang kita boleh susun atur dengan langkah yang berbeza, yang bukan semata-mata melihat kepada keberhutangan tetapi lebih kepada inisiatif yang cuba untuk kita menapak dalam kehidupan. Bila kita susun atur dengan baik, kita akan dapat jauh lebih ke depan insya-Allah dan kita boleh untuk berjaya dalam kehidupan ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan dan pematauan berkala ke program dapur IDAM kendalian Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan di Putrajaya. Selepas sahaja PKPB dikuat kuasa, premis gadaian antara yang menjadi tumpuan kunjung orang ramai berurusan selepas 47 hari tidak beroperasi.